afternoon. Mel, so hari ni ada apa appointment tuan? Okey, pukul 9 Tengku ada meeting dengan Majaya Holdings. Pukul 11.30 Tengku ada meeting dengan syarikat iklan Wismai. Lepas tu Cik Damia Farisha daripada Rafi Holdings dia datang hari ni. Wait. Saya ada appointment dengan Damia Farisha Rafi Holdings hari ni. Awak cancel semua meeting saya hari ni? Tengku ada 5 meeting. Tak, dengar je cakap saya. Saya ada projek besar dengan Rafi Holdings. Lepas tu satu lagi. Nanti cakap dengan Adam, jumpa saya pasal new aircraft yang baru servis tu. Okay. Right. Thanks ah. Kau melihatku dari jauh. Mungkin anganku atau fantasiku. Ku terdiam dan terkaku malu menunggu masanya. Morning, Damia Farisha. Morning. Duduk. Dah sarapan dah? Dah. Ha? Mari. Duduk. Aku rasa kita ni memang ada jodoh lah. Tak apa. Macam mana yang bos Rafi Holding cakap, bos kau Cik Rafi, nanti aku akan ajar kau lah selok-belok pasal Sky Airways ni. Lepas tu pasal konsep dia nanti kau dengan aku bincang lah. Itulah boleh. Sebab Tengku pun memang kena ajar saya. Saya pun baru lagi. Tak apa, nanti yang pasal kalau ada apa-apa, aku suruh Malisa lah. Nanti Malisa akan kenalkan dengan semua yang terlibat dengan projek ni lah. Semoga. Okey, boleh. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya keluar dulu. Terima kasih, Tengku. Okay. Ruang. Damia tak ada apa-apa masalah kan kerja dengan bos dia kan? Setakat ni okey kot rasa ni. Okey. Okey, so kalau Cik Damia nak minta tolong apa, panggil je saya. Tak payah nak cik, panggil Mia je. Erin ada? Ada? Cik Mia, ini Cik Adam Harris, Ketua Aeronautic Engineer. Memerangkap PFF Tengku. Dia pun terlibat juga dalam projek ni. So, Cik Adam, ni Damia, wakil daripada Rafi Holdings. Hai, Adam. Damia. Jom. Ui, joling. Cantik ke? Erin. Siapa Damian? Asal? Kau jumpa dia kat depan tu? Macam?
Cantik tak? Cantik bolehlah Ayu. Tapi masalahnya dia jeling aku tau. Garang gila. Itulah bakal bini aku. Bertudung. Kenapa? Salah ke? Tak salah tapi it's weird. Sejak bila kau tukar taste ni jadi boya lebay? Aduh bro, benda ni basic bro. Basic, perkara asas. Kau nak cari girlfriend, suka hati kau. Kau nak cari pun macam mana. Tapi nak cari isteri, kau kena cari isteri yang tahu respect kita. Respect diri sendiri. Lepas tu tahu hukum hakam agama, betul tak? Tu betul. Kalau aku pun, aku cari perempuan yang pakai tudung juga. Aurat dia aku seorang je boleh tengok. Penampilan melambangkan akhlak. Insya Allah tak hipokrit. Amin. Anyway, sejak bila korang bercinta ni? Bila masa pula aku cakap aku bercinta? Tadi kau cakap dia calon isteri kau. Oh. Memanglah bakal bini aku. Tapi tak adalah aku kata aku pernah bercinta dengan dia. Kita orang tak bercinta pun. So, pilihan orang tu kau? Kau ingat aku ni hidup zaman apa? Jodoh family tentukan. Akulah pilih sendiri. So, kan dulu aku pernah cakap aku nak kahwin. Aku nampak Damia tu lah calon paling sesuai. Tu, yang bertudung tu. Dia je calon yang paling sesuai. Kau plan nak paksa dia kahwin dengan kau apa? Kau memang pandai. Yes. Astaghfirullahalazim. Na'uzubillah jahat sungguh perangai kau ni. Kau tak baik tau rosakkan masa depan anak dari orang. Ha? Kau bukannya bercinta dengan dia pun. Aduh, peduli apa? Ha? Cinta-cinta ni tak payah ada cinta pun tak apalah. Yang penting sekarang aku nak kahwin. Ha, dia tu bakal bini aku. Yang penting aku tak nak kalah. Saya tertinggal tadi. Bukan tertinggal, saya file tadi. Yang saya bagi tengok-tengok tu. Kat situ? Kat situ lah tadi saya letak. Betul. Itulah dia. Duduklah, kau ni pun. Duduk sekejap. Ada benda nak cakap sikit ni. Kau ni... Sian aku tengok kau ni. Ha? Kerja sana, sini, kelang kabut, naik atas, turun bawah. Duduk je dalam ofis aku ni. Sejuk pun sejuk. Tak apa, saya lagi selesa duduk dekat bilik meeting. Saya tak kacau tengku. Tengku pun tak mengganggu saya. Plus, boleh exercise tengku. Tengku. Alah. Kau ni, dah. Jangan panggil aku Tengku. Kau panggil aku Aaron je. Baru nampak mesra sikit kan? Takpelah. Semua staff panggil Tengku tak kalah senang panggil Aaron. Saya panggil Tengku lah. Lagi hormat saya pada Tengku. Mia, kau bukan staff aku tau. Kau kira macam guest dekat office ni. So special. So panggil Aaron. Tak apa, saya bagi Tengku. Kalau kau panggil aku sayang pun okey juga. Saya keluar dulu, Tengku. Ni kan kau datang juga balik ni kan? Sorry.
Cik Lis dah. Kau leksi bos awak. Tak adalah, orang ni kan macam-macam, perangai. Suka kumpul stamp, suka kumpul kereta, suka kumpul handphone, suka kumpul kasut, suka kumpul perempuan ke apa ke. Eh, dah lah, macam-macam lah awak ni. Tapi ingat saya bukan koleksi dia pula. Jangan. Orang macam jangan. Tinggal dalam bilik Mak Laun tu. Macam mana ni? Kan kalau aku pergi, dia kata aku syok kat dia lah. Nak tengok muka dia lah, perasan lah apa benda. Tapi kalau tak pergi, kertas tu penting. Macam mana? Okay. Sabar. Ni maknanya aku kena pergi bilik dia lah. Okay. Tamia, bawa bersabar ya. Macam mana? Dah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, kau permudahkanlah jalanku ini. Hai, Yunira. Saya minta maaf, saya tak sengaja. Saya sebenarnya tertinggal satu lagi kertas. Maaf kalau saya mengganggu ke apa. Saya dah ketuk tadi tapi itulah. Tengku, sebelum saya keluar, saya bukanlah nak ceramah petang-petang ni, tak. Saya cuma nak bagi tahu Tengku, sebagai tanggungjawab saya sebagai seorang Islam yang menjaga umat-umat Islam yang lain sesama kita, saya rasa tak elok sekiranya seorang lelaki berdoaan dengan seorang wanita di dalam bilik dalam keadaan yang begitu mencurigakan. Kerana apa? Kerana akan ada syaitan yang rajim kat tengah tu, dan ini adalah satu contoh yang tidak baik ditunjukkan kepada staf-staf kita, dan saya sendiri bila tengok saya, betul. Saya faham tak zina mata dan sebagainya, jadi itu saja tazkirah saya untuk kali ini. Sekian, wassalam. Aduh, first time orang sekolahkan aku ni. Sekian tazkirah untuk kali ini. Aduh, kantor ni. Adam! Boom. Kau diam boleh tak? Aku! Suka tu dengan ni, Oh, jahatnya ayat dia, ya Allah. Salam, sekian tazkirah untuk kali ni. Wassalam. Ayat tu jahat tu. Dia kasih kau cuci habis, bro. Macam iklan tu clean and clear. Ni. Ada orang nak insaf tak? Kau ajar tu kau ni dah, eh? Ha? Kau pernah rasa ke? Ni. Ha? Kau tebang masuk dalam mulut kau. Nah. Tu hancur. Oh, bro. Tapi serius. Memang dia sesuai dengan kau, bro. Bro, dia berani macam tu, bro. Maknanya dia memang sesuai untuk kau. Betul tak? Aaron, kau dah jumpa. Inilah perempuannya yang boleh menakkan kau. Tunggu Aaron Shah dan Damia. Hei, perempuan bertudung pula tu. Hei. Damia, good luck to win her heart.
saya ada hutang dengan Tengku ke? Kenapa tengok saya macam tu? Saya nak tengok je. Suka? Tak boleh? Tak boleh sangat sebenarnya sebab hukum mata seorang lelaki ni kalau tengok perempuan, dia akan jadi kepada akan jatuh kepada hukum zina sebenarnya, ya. Zina apa? Zina mata? Kira saya dah berdosa ke lah ni. Tapi tak apa. Masih ingat lagi tak perbincangan kita yang tak habis lagi tu? Perbincangan mana ya? Rasanya semua dah habis. Saya offer awak jadi isteri saya tu. Kenapa buat muka macam tu? I'm serious. Tengku tak kesian ke dengan girlfriend-girlfriend Tengku tu nanti habis organ-organ dalaman diorang hancur sebab Tengku nak kahwin saya? Tak kesian eh? I'm very serious. Tengku, perkahwinan ni bagi saya sangat serius. Kita bukan nak kahwin sejam ke, dua jam ke, sampai esok. Tak. Kita nak kahwin lama tau. Ini melibatkan masa depan saya, masa depan Tengku. Cik Damia, cuba awak bayangkan apa akan jadi pada Rafi Holding kalau saya tarik balik sponsor 300 juta tu. Rafi Holding jatuh lingkup, muflis. Awak tak ada kerja, tahu? Damia Farisha, don't be selfish. Awak nak satu dunia tahu, semua orang tahu. Kerana seorang gadis bernama Damia Farisha, Rafi Holding jatuh lingkup. Apa? Macam inilah. Awak fikir-fikirkan eh. Dan saya bagi awak masa seminggu nak bagi jawapan. Yes. Ni buat apa ni? Seminggu je tau. Dari jauh mungkin anganku atau fantasiku. Diam dan terkaku malu menunggu masanya kau menegurku. Ya, jangan nangis Damia. Jangan nangis. Aku tak nangis juga lah. Nah. Kasih. Tahu lah. Hei, ni berat ni. Pakcik, saya nak tanya. Orang kaya, orang yang ada kuasa, yang ada duit memang perangai macam tu eh? Orang kaya yang perangai macam tu. Orang miskin macam saya ni, okey juga kan? Damia Farisha, mesti berserabut kepala kau sekarang ni. Seminggu je aku bagi kau nak jawab. Yes. Ah, confirm kau jawab yes ni lah. Tengku Aaron Shah, seminggu lagi jadi suami orang. Layan ni lah. Something down to you.
think I wanna marry you. Tengku. Eh, kalau Ipun nak masuk, ketuklah dulu. Saya dah ketuk. Tengku tak dengar. Kenapa? Saya dah nak balik. Kenapa balik? Dah tak rawa lagi dah. Tengku ada bakat. Balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, masuk dulu abang tenang-tenangkan fikiran. Eh? Saya nak cakap. Apa ni? Duduk, abang duduk. Abang duduk, tenang-tenangkan fikiran. Sabar. Abang tengok, bukan main cantik isteri abang. Siang-siang hari dah cantik. Abang dah makan ubat dah? Malu nak cakap dah lama abang tak makan ubat. Abang, saya nak cakap pasal Aaron ni. Pasal Aaron? Bukan pasal kita. Tak. Lepas. Apa pasal Aaron? Dia cakap dia nak kahwin. Aaron nak kahwin? Abang tak percayalah cerita-cerita ni. Abang duduk dulu. Abang tak happy ke anak kita nak kahwin? Ini bukan pasal abang happy tak happy. Tapi si Aaron tu... Alah. Kalau pasal si Aaron ni kan, tak apalah. Lebih baik abang naik atas, abang mandi, segar sikit otak abang. Sakit jiwa aku dengan anak-anak ni. Sebelum kau nak tanya aku apa-apa, kau batalkan niat kau dulu sebab aku dah pergi solat maghrib. Lah, aku tak tanya apa-apa pun. Aku tengok muka kau pun aku dah tahu dah. Banyak sangat soalan wartawan kau nak tanya aku kan sebenarnya. Jawapan aku no comment. Aku bukan batal tapi aku tangguh dulu. Kau pergi maghrib dulu, nanti macam mana ada soalan aku tanya kau. Kau main. Okeylah, aku pergi solat dulu eh. Mangga, kopi. Kau tiba-tiba bagi aku mangga, bagi aku kopi. Kau nak rasuah aku eh? Kau mesti nak tahu cerita kan? Oh, busy nampak. Macam mana tak berkepik ni? Anak Tansro. Mana ni lah. Tak best mana pula. Dia buat kerja dia, aku buat kerja aku. Lepas tu balik. Tak masa lah. Ramai handsome tak? Apalah kau ni. Aku tak ada masa lah nak tengok-tengok tu semua. Aku banyak lagi benda aku nak fikir, aku nak buat. Kalau ia pun ada, dah lama dah aku rembat kat aku tau daripada aku bagi kat kau. Hey, aku tahu je. Babe. Aku nak share dengan kau satu benda sebenarnya. Aku tak tahulah ni kategori apa kategori. Soalan ke, jawapan ke, penerangan ke, apa aku tak tahulah. Tapi aku nak share dengan kau. Okey. Misal kata kalau aku kahwin dengan anak Tan Sri yang psycho tu, kau terjuruh tak? Nak kahwin? Ui. Aduh! Aku tak nak rap. Apa main ni? Salah sambung. Tak nak lah. Aku tak nak rap. Tapi kan, kau tahu tak, ini memang buat aku terkejut gila. Tapi ini bukan aku cakap, ni orang cakap. The most eligible bachelor in Malaysia, Tengku Aaron Shah nak kahwin. Ui, pelik tu. Pelik. Apa benda kau nak pelik? Aku tak kahwin hari ni, esok pun aku kahwin juga. Alasan logik. Lagipun Tengku Aaron Shah seorang lelaki yang straight. Tak ada dengan kambing-kambing kau. Kau aku tak tahu lah. Tak ada. Aku sentiasa straight, tak pernah bengkang-bengkok tau. Tapi
Damia, Aaron. Bagai tuduh, Damia. Aku tahulah taste kau. Kau dengar sini. Aku nak berkongsi satu peribahasa. Alangkan anak sungai berubah, ini kan pula hati manusia. Ah, dia memang gila lah, babe. Dia memang sangat gila. Dia selfish. Dia ego bongkar, angkuh, sombong. Aku benci tengok muka dia. Kau tahu tak, orang yang paling sesuai untuk dijadikan contoh adalah muka dia lah, muka Tengku Aaron tu sebenarnya. Babe, kau tahu tak, dia boleh ugut nak kahwin dengan aku. Kalau aku tak nak kahwin dengan dia, dia akan tarik balik sponsor 300 juta yang dia nak sponsor syarikat aku tu. Kau cuba bayangkan apalah keturunan aku ni dah buat pada keturunan dia. Sampai macam tu sekali dia nak balas dendam pada aku. Kau faham tak? 300 juta tu kalau aku tolak, maksudnya syarikat aku akan musnah, dan kalau aku terima, masa depan aku pula yang hancur. Kau faham tak? Dan dia bagi kat aku masa seminggu je untuk aku terima sama ada aku nak ataupun tak kahwin dengan dia. Kau tidak habis cerita, babe. Padahal aku terfikir tau, dia dah lah ramai girlfriend. Kenapa aku ni? Aku yang macam abang-abang ni yang dia nak. Kau faham tak yang aku macam? Okay. Kau dah boleh bagi respon. Oh, kau nak respon aku? Aku ingat kau tak nak tadi. Cakap laju sangat macam bahasa ekspres. Sinilah Mia. Apa kata kau kahwin je? Kau pun bukan ada boyfriend kan? Kau biar betul, Aaron. Tak ada boyfriend. Tak ada. Memang aku confirm tak ada. Mana kau tahu? Alah, aku tahulah. Aku dah tanya banyak kali lah. Memang tak ada. So, confirm lah ni. Banglah. Kau tengoklah nanti. Kau tunggu je. Seminggu je. Jawapan dia memang yes. Aku memang confident sangat. Memanglah kau confident, kau bagi dia seminggu. Memanglah jawapan dia, ya. Kau tahu pun, walaupun nama dia pilihan, tapi pilihan dia yes, yes. Bijak lah kalau otak aku. Bijak. Otak buaya, memang bijak. Kan best kalau aku ada boyfriend. Mesti boyfriend aku dah tolong aku sekarang ni. Abang Khalis kan ada? Tak nak lah aku, tak lah. Dia tu aku anggap macam abang aku dia. Abang-abang dengan adik, klise sangat. Tak adalah. Kita orang memang tak ada apa-apa pun. Tak mungkinlah aku nak dengan dia. Okey, so sekarang ni apa yang patut aku buat? Apa kata engkau sembahyang istiqarah? Kau doa banyak. Aaron, betul kau tak nak keluar ni? Betul lah bro. Nak balik terus lah. Penat ni. Tapi ni kalau balik ada bini ni, boleh urut-urut, boleh layan kita. Memang sedap ni. Weh, kau ni jahat lah kau ni. Pasal bini, pasal urut. Buat aku tak tahan lah. Itulah kau. Orang suruh kahwin, kau tak nak kahwin. Aku rasa bidadari pun takutlah dengan orang macam kau ni. Itu jahat. Mana kau tahu tiba-tiba ketua bidadari tu datang tunggu aku? Tak ada maknanya. So confirm kau tak nak keluar ni? Confirm? Confirm 100% aku tak nak keluar. Okey, jangan kau menyesal. Jangan kau tiba-tiba call aku cakap kau nak keluar. Adam, aku nak keluar dengan kau, Adam. Aku dah penat. Yolah. Ciao. Ciao. Aaron ni, dia tak balik lagi ke ataupun dia tahu kita orang dekat sini yang dia tak balik tu? Kamu bukan tak tahu perangai Aaron tu. Selagi tak subuh, selagi tu takkan nampak batang hidung dia. Kalau dia balik rumah ni pun, kejap. Kalau tidur, kalau tak rumah dia ataupun rumah Adam. Sama je macam dulu, tak ubah-ubah. Assalamualaikum. Salam. Aaron. Aaron? Mari makan sama. Pedulikan je lah. Makan. Nyemak tu datang.
sakit di hati aku ni. Halo Adam. Hey bro. Kita keluar lah malam ni. Kita jumpa tempat biasa. Nanti aku cerita lah. Okay. Tiba-tiba nak keluar. Bosan, bro. Bosan, bosan. Yelah tu bosan, Aaron. Aku dah lama kenal kau, Aaron. Ni bukan bosan, ni hal lain. Adrian datang rumah aku. Oh, Aaron. Takkan dia tak boleh datang, Aaron. Tu rumah mami dia juga, Aaron. Bro, kau sendiri tahu kan, bro? Aku punya benci dekat dia. Aaron, dah 2 tahun, Aaron. Eh, aku tak kira lah. Dah 2 tahun ke, 20 tahun ke, sampai bila-bila pun, aku takkan maafkan dia tau. Ini dah parah dah ni. Brain damage kau ni. Teruk. Memang? Muka dia aku tak boleh tengok. Okeylah, Aaron. Aku malah nak cakap apa-apa. Aku malas nak rosakkan mood kau. Sekarang ni, tuanku Aaron, apa yang membuat anda happy, Aaron? Dah lah, bro. Malam ni kita chill je lah. Kita relax je lah. Kita dengar live band ke, muzik ke, tak ada perempuan, tak ada apa semua. Tak payah nak pening-pening kepala. Perempuan tak ada? Fahamlah, bro. Okay, whatever makes you happy. Jom, Aaron belanja. Yeay. Abang belanja lah. Itu yang nak dengar. Kau melihatku dari jauh. Abang rasa sampai bila Aaron nak buat perangai macam tu? Entah. Sampai bila-bila katnya. Pada abang yang penting kita bahagia, Sri. Kalau dia tak nak maafkan kita, nak buat macam mana? Abang tak rasa bersalah ke? Nak rasa bersalah kenapa? Aaron tu pun ada salah dia sendiri. Tapi kita pun, Sri, ada salah juga. Kita pun kena buang juga ego kita. Ya, Sri faham abang. Tapi tak apa. Saya rasa suatu hari nanti dia akan maafkan kita. Penting sangat ke kemaafan dia tu? Pentinglah abang. Abang dengan Aaron tu kan kembar. Takkan abang tak terasa kehilangan dia? Ha, macam tadi abang, dia langsung tak nak tengok muka abang tau. Abang patut terasa pasal benda tu. Terasa tu memanglah terasa, Sri. Tapi abang dah lali dah. Banyak kali abang minta maaf. Tapi dia yang mengelak. Tak apalah, macam Seri cakap. Satu hari nanti kalau dimaafkan, baguslah. Alhamdulillah. Tapi abang memang tak mengharap pun. Abang tahu sangat dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Jika benar dia adalah jodohku, kau permudahkanlah. Dan jika dia bukan jodohku, kau berilah aku petunjuk supaya aku dapat membuat keputusan dengan tenang dan menyenangkan semua pihak. Kau berilah aku hidayah supaya aku sentiasa berada di dalam landasanmu yang benar, ya Allah. Amin, ya Allah. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah tidur ke? Kalau dah tidur, telefon ni takkan saya angkat. Faham? Kenapa kau tak tidur lagi? Tak pernah tidur. Tengah fikir masa depan. Kenapa? Kau fikir masa aku?
motif nak fikir pasal awak. Baik saya fikir pasal masa depan saya, kerja saya, kan? Ah, masa depan tu akulah. Akulah sebahagian daripada masa depan kau. Alah, senang aja, kau tak payah nak fikir-fikir lagi. Kau ambil je offer aku tu, kau kahwin dengan aku, case close. Awak, boleh tak kita berhenti sekejap cakap pasal kahwin ni? Yang awak tu kenapa awak tak tidur? Nak kacau saya malam-malam buta ni? Aku fikir pasal kau? Jangan nak mengada boleh tak? Orang serius lah. Hai, apa salahnya? Ha? Ya, aku nak fikir pasal kau. Kenapa tak suka? Oh, tiba-tiba saya rasa macam mengantuk pula awak. Saya rasa esok-esok je lah awak call ke apa, message ke WhatsApp ke apa semua eh. Saya nak tidur mengantuk sangat. Dah dua kali dah. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. It's okay, Damia. Aku cuma nak kau jadi sebahagian daripada eksperimen cinta aku. Dan aku nak buktikan aku boleh lalu perkahwinan ni tanpa ada rasa cinta pun. Urut kaki sejantik peluring, 40 ringgit saja. Urut kaki, urut kaki, 30 ringgit saja. Marilah, marilah. Okay, thank you. Urut kaki, urut kaki. Oh, Kak, urut kaki. 1 jam, 30 ringgit saja. Marilah, marilah. Sila, sila. Lucy? Lucy, kenapa kerja kat sini? Itu Lucy kat dulu. Sekarang Melan. Sejak bila jadi Melan ni? Kenapa tak kerja kat office? Kenapa kerja kat sini? Ya Allah. Dulu saya punya office dah blank club. Sekarang tak ada kerja, kena kerja kat sini. Ni sejak bila pula blank club ni? Tolonglah. Urut kaki. Tak apalah ni semua lelaki ni semua bukan murid ni. Ni semua satu dosa besar ni, ya Allah. Urut kaki. Boleh diskaun. Cik nak beli krepek tak? Ada krepek pisang, ada krepek ubi. Pip, kau buat apa ni, Pip? Damia, kau yang pentingkan diri sendiri, kan? Penting diri sendiri apa pun ni, tak faham. Engkau tak faham. Dahlah, aku malas nak cerita. Aku ni dahlah janda, aku nak buat apa lagi? Ya Allah, bila kau kahwin? Aku. Kau mesti kahwin dengan jantan kejong tu kan, sebab tu kau kena jual kepek ni. Kau nak tolong dia, kau spedo dia kan? Tak cukup ke gaji kat ofis kita tu yang kau nak jual kepek macam ni, babe? Ofis? Bukankah engkau buat ofis bankrupt? Sebab engkau kan? Bila bankrupt? Dahlah, engkau kalau kau tak nak beli kepek, kau jangan banyak sembang. Ada banyak lagi orang nak beli, tahu tak? Tak, ya Allah, bila bankrupt? Aku tak tahu. Ya Allah! Babe! Hal pintu tak boleh buka ni. Assalamualaikum, cik. Tisu RM2 je sebungkus. Tisu, cik. Waalaikumsalam. Cik Rafi? Cik Rafi, kenapa ni pintu tak boleh nak buka? Awak ni siapa? Saya kan staf Cik Rafi. Damia yang suka gelap macam jantan tu. Ingat tak? Alah, Cik Rafi ni suka gurau. Damia Farisha. Yalah, staf Cik Rafi. Cik Rafi. Cik Rafi aksiden ke? Astagfirullahaladzim, macam mana saya boleh tak tahu Cik Rafi macam ni? Kenapa family Cik Rafi tak telefon saya ke apa, bagi tahu? Ya. Saya dah jadi begini. Dah jadi miskin, dah jadi papa kedana. Saya ramai anak. Saya terpaksa bagi dia orang makan. Jadi saya terpaksa mengemis. Ini semua kerana engkau, Damian. Sejak kau tak jadi dengan Tengku Aaron, aku dah jadi macam ini. Sekarang aku malu jumpa kau. Aku tak nak jumpa kau. Aku malu dengan kau. Cik Rafi! Cik Rafi! Cik Rafi! Cik Rafi! Oh,
Aaron.